look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the bare necessities, old mother nature recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I could be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look at the rocks and plants, get a glance at fancy and then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I'm in the bare necessities, that why the bear can reach at ease, that bring the bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like a BX, you're working too hard. Don't spend your time looking around for something you want that can be found. When you find out you can live without it, go on now, think about it. I tell you something true, the bare necessities of life will come to you. Jangan mainin lagi, John. Gue pengen joget gitu dia. Keren. Gak mungkin gak joget sih denger lagu ini. Mana nih, pala gue gak ada nih. Pokoknya gak ada. Cukup. Selamat datang. Selamat datang. Gimana nih? Selamat datang ya, John ya. Tadi gue salah. Simpen aja. Duduk di tengah, pindah ya. Iya. Boleh. Terapin dulu. Boleh. Yuk. Nih, biar Sohibul Muting tahu, gue kesini tuh penuh dengan perjuangan. Kenapa emang? Gua mesti ngambil gitar tadi karena gitarnya kan sempat. Iya, gitarnya nyusahin, cuy. Ada trouble lah. Sempat ya. Sempat ada trouble. Celana gua robek, mau lihat enggak? Sumpah. Enggak usah, enggak ada yang mau juga ngeliat robekannya. Celana gua robek. Pokoknya hari ini banyak inian ya, banyak kejutannya lah ya. Banyak kejutan lah. Salah satunya penampilan dari Johnny Cobra. Johnny Cobra. Emang begini ya? Emang gini. Nangin enggak? kita ini buka dulu dong acaranya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sibul Muting dimanapun kalian berpetualang. Kenapa berpetualang? Karena berpetualang? Karena ada Johnny Cobra yang pasti berpetualang akan menemukan kobra. Ber. Namanya Panji. Iya, dan sore ini kita ditemenin sama Johnny Cobra ya. Yes. Ya, kita memperkenalkan Johnny Cobra aja. Johnny Cobra aja. Iya. Nama asli disamarkan. Tadi nama asli gue udah tahu. Oh, udah. Ya, gue udah tahu. Pura-puranya enggak tahu aja. Soalnya gue save di WA-nya gitu. Oh, gitu ya. Ini salah R. udah cukup. Belakangnya A. Iya. Rahmatan. Lil Alamin. Lu dari mana sih? Tadi. Boy, dari Langkas, gue dari Langkas. Wow. Gue kira dari keluarga baik-baik. Iya. Coba, tolong. Dari Langkas. Jauh-jauh dari Langkas, men. Jauh-jauh. Perjalanan berapa jam sih nih? Kalau santai sejam lah. Sejam? Santai, ha. Naik motor. Santai. Ya? Naik motor. Aduh, Langkasnya di mana sih? Hah? Motor sehat. Di mana? Gua ini tau nggak? Mandala, Terminal Mandala. Terminal Mandala, iya. Dekat situ banget. Dekat situ? Sebelum Terminal Mandala. Oh. Dari tahu nih, si tahu. Lo pasti tahu banget dong Terminal Mandala. Rangkas itu multatuli. Woi. Ya kan multatuli gua nongkrong di situ gua. Siap. Kalau yang nongkrong di situ di Rangkas alay tahu. Ada kursi buat pacaran. Anak alay. Dari pom bensin lurus dikit ya. Enggak jauh dari situ. Sebelum pom bensin. Iya, sebelum pom bensin ada gang dikit enggak jauh dari gang. Oh. Berarti nanti ditabrak orang-orang rumahnya. Biarin. Kobra, panggil. Terbawa langsung. Apa nih? Johnny Cobra. Yang baru aja rilis single, tapi kita nanti lah ngobrolin single ya. Iya. Kita ngobrolin Johnny Cobra-nya dulu nih. Betul. Kesibukannya apa sekarang?
Sibukannya nganggur. Aduh, nganggur. Mau sih, bukan. Apa ini tuh emang apa? Jus anggur. Nganggur kan? Niup balon. Oh, iya. Aduh. Gua udah gitu. Nyelamatin pakai ini loh, nyebut merek loh tadi. Gua mangga dong. Gua mangga dong. Bagus. Bagus, bagus. Jadi apa? Kesibukannya bantuin teman sih, dia buka kedai, okay. Bantuin di kedai. Kedai kopi. Kedai kopi. Wah, barista. Enggak, batistuta. Enggak, cetak gol dong. Enggak di bagian apa ya? Enggak ituin Instagramnya gitu. Sosial media sosialnya. Heeh. Bagusin lah di banget. Oke. Berarti selain lu bisa jago main gitar, juga bikin lagu, lu juga bisa desain berarti ya, desain grafis bisa ya. Ah. Sombong rendah. Jago tuh suka kayak gitu, iya. Bisa dikit-dikit. Biasanya gitu. iya biasanya jago gitu tuh. Kalau yang enggak jago gimana? Kalau yang enggak jago tiba-tiba. Pokoknya kalau ditanya bisa desain, bisa lah, mau apa desainnya? Gitu langsung ditembak ya kan? Langsung ditembak. Sombong. Padahal pas aslinya enggak begitu. Oke, kurang. Karena Givar pernah menemukan drummernya kayak gitu tuh. Dia nge-band juga ya? Dia anak band! Gila. Dia anak band! Dia pernah cerita sempet. Punya drum kayak gitu. Drummer kayak gitu. Bilangnya sih bisa. Oke. Bilangnya oke. Tapi lagu apapun ya. K.O. tuh pas banget. Gak oke tuh K.O. lebih ke K.O. sih. Mendingan gue yang ngedrum. Ketahuan mending gak bisa sekalian. Tepuk tangan aja minimal ya. Yuk, kalau gak pakai ini kak. Yuk. Jadi kesibukannya sekarang itu ya, bantu-bantu di kedai lah ya. Paling itu sih. Paling itu. Sama ini apa, ada... Apa maksudnya, sambil bikin-bikin lagu juga nggak? Iya, tetap bikin lagu produktif harus sih. Harus ya? Kayak gini kan nggak ada apa ya, panggung. Iya. Jadi daripada diem-diem aja ya udah bikin lagu aja. Bikin lagu ya? Sebisanya lah gitu. Sedapatnya. Tapi tadi aja, gue bilang, oh gokil juga ini kata gue lagu ya. Gue aja gitu tadi. Parah, gak mungkin gak aja. Ini mah lagu orang, gue nge-cover itu mah. Oh, masa. Itu lagu siapa? Lagu orang? Lagu osnya Jungle Book. Oh. Mowgli, iya Mowgli. Iya. Ntar abis ini lagu lu dinyanyiin kali ya? Lagu gua nanti. Ya, jangan kemana-mana ya kan, tetap stay sini, kita masih ngobrol-ngobrol juga. Alah. Dan Johnny Cobra ini Black. Yes. Doi adalah vokalis dari Beranda Rumah. Oh. Lo vokalis Beranda Rumah juga? Beranda Rumah. Cuman Beranda Rumahnya lagi banyak apa teman-teman lagi enggak produktif, jadi gua ya udah gitu bikin project kali. Kali. Enggak, harusnya bikin isu. Katanya mau bubar. Eh, jahat amat sih istrinya. Jangan. Enggak lah ya. Iya, enggak. Cuman lagi belum kurang produktif aja. Lagi sebenarnya lagi teman-teman punya kesibukan masing-masing. Iya, bener. Kerja. Iyalah lagi kerja. Lagi pandemi juga, bro, enggak ada panggung tuh. Ya. Jadi kerja aja dulu nanti pas pandemi beres, tetap, duit banyak, tetap lagi. Kayak enakan kerja aja, main apaan, gak punya duit. Iya bener, kayak gitu. Iya gitu, kayak gitu, banyak. Gitu. Jangan. Dan kalau boleh tahu nih, bedanya Johnny Cobra dan Beranda Rumah apa tuh? Kalau misalnya, setahu gue ya, kalau Beranda Rumah kan kayak folk-folk gitu, dan si Johnny Cobra ini kayaknya gak beda jauh gitu ya gak sih? Enggak juga? Iya sih, gak beda jauh sih sebenarnya, cuman emang kalau si Beranda Rumah emang folk etnik folk sih lebih. Oh, lebih ke etnik ya. Lebih musiknya lebih agak mendayu-dayu lah gitu. Kalau Johnny Cobra emang country sih, lebih kedekat ke country. Oh. Gitu. Lebih ke jadi country. Agak happy lah lagunya gitu. Dan liriknya juga rada nyentil gitu. Agak nakal dikit lah, gitu. Rada nakal dikit gitu ya. Ya, sampai pada cepetan denger sumpah. Kelas 2 SMA lah tuh ya. Banyak kelas 2. Nakal-nakalnya tuh. Lagi nakal-nakal ya. Kelas 2 SMA tuh ya. Apa aja dicobain? Parah. Mulai dari dari mulai nyontek bener, terus apalagi manjat pagar sekolah bener, terus iya nimpuk guru itu nggak boleh, sliding guru. Kan kalau lagi main bola kan bisa aja sliding. Oh ya, apa guru ya slidingan ya. Bagus kamu, bagus bisa aja nih. Berarti itu ya, jadi ngobrol tuh lebih ke country ya, lebih ke country. Di country ballad lah, country ballad ya. Kalau gue sih taunya ya, kalau country itu cuman tahu Om Tanto Yahya doang. Ya, kalau di Indonesia ya Tanto Yahya emang bintang karirnya dia. Ada influence juga dia? Ada, cuman lebih ke ini sih, Riders in the Sky gua. Oh, ada lagi jauh ya? Dari Tanto Yahya juga. Itu mana? Luar? Amerika dia. Amerika ya. Riders in the Sky. Cuman emang itu gua apa ya, dikenal dia sama kakek gua sih. Lagu-lagu kayak gitu tuh. Menarik ya.
ya kakek gue emang demen lagu-lagu kayak gitu, gue didengerin gitu, akhirnya suka juga lagu kayak gitu. Selain itu apa? Selain Riders in the Sky? Selain Riders in the Sky itu Randy Newman. Randy Newman. Sama paling apa ya, lagu-lagu dari Ambon gitu sih kakek gue. Oh. Emang dia kan Ambon gitu kan. Oke. Okay. Oh, sendiri dari Ambon kakek lu? Kakek gue Ambon. Oh, gua bisa keranggas tuh? Dia tentara, jadi ditugasin. Oh, ditugasin di Rangkas. Jadi akhirnya tetap di Rangkas gitu. Oh, tapi elunya jadi malah jadi orang Rangkas malah ya. Iya, gua jadi Sunda banget sih. Jadi Sunda banget ya? Bahasa Ambonnya bisa tapi. Nah, enggak bisa. Udah pernah ke sana belum tapi? Belum. Jadi pengen tukeran kakek gua. Aduh, jangan. Keren bisa tahu lagu-lagu kayak gitu. Ya mungkin kakek lu juga dengerin lagu, tapi enggak dikasih tahu aja kalau. Lu ya lebih dekat dong sama kakek. Coba mulai besok. Coba lebih dekat mulai besok. Mulai besok lebih dekat sama kakek, kenapa? Nah, ngomong apa kakek? Terlalu. Kenapa? Ya masa gue nya mesti nyusul dulu. Ada kakeknya. Oh gitu. Hilang dong. Nenek atau nenek? Kan udah dekat semua. Oh udah dekat semua. Wajar. Wajar kalau misalnya lu gak dikasih lagu-lagu. Dulu dikasih lagu-lagu. Apa? Gua. Lagu-lagu Arab sama nenek gue. Sumpah. Sumpah lagu-lagu Arab sama nenek gue yang dari nyokap. Gak apa-apa sih biar supaya lebih islamik lah gitu. Iya. Mungkin musiknya diambil ya kan? Kan bisa tuh instrumen diambil kayak jadi inspirasi, ntar lu bikin lagu dengan instrumen-instrumen Arab. Ada sih, gua udah ada rencana buat bikin lagu Arab gitu ya. Oh iya. Kok jadi inspirasi gue ya? Tapi menarik ya, maksudnya berarti apakah di Ambon banyak juga si musik-musik country kayak gitu? Aduh, gua nggak tahu sih. Waktu dikasih tahu sama kakek itu musik country. Tapi kalau di Ambon kayaknya lebih banyaknya musik-musik apa ya sebutnya tuh kayak di Hawaii tau nggak sih musik-musik yang gitar gitu. Kalau country kayaknya jarang sih. Kayak ini band ini Irama Pantai Selatan kalau itu ya benar. Kayak gitu model-model musik itu. Sayanya bego nggak tahu. Ini menap sharing aja kan. Paling bagus, terima kasih loh. Gua juga tadi nggak tahu Riders in the Sky. Berkendara di atas lah gitu yang bisa. Riders in the Sky kan? Itu kan perumpamaan. Iya, gua enggak tahu Riders in the Sky. Jadi kita sharing aja. Iya, Irama Pantai Selatan kayak gitu ya. Iya, betul. Mirip-mirip kayak itulah. Menarik tuh. Iya. Kalau di Indonesia selain Tantu Wiyahya siapa sih yang lu tahu? Yang country ya? Country itu apa ya? Jadi yang mungkin jadi influence lu gitu bikin Jolly Cobra ini. Kalau lebih ke di Indonesia enggak ada sih. Enggak ada ya? Iya sih. Ya kalau kalau ke country ya. Tapi kalau yang lainnya banyak sih gua seneng-seneng musik-musik Indonesia. Oh, apa-apa? Apa? Kalau yang gua senengnya sih musik-musik tahun 50-an kayak siapa ya? Aduh lupa lagi. Adi Bing Slamet. Adi Bing Slamet boleh. Terus ini siapa sih namanya gua lupa, kakek gua tuh. Siapa? Wah, gua juga enggak tahu namanya. Aduh, nanti lah di WA-in aja. Lupa lagi gua. Oke, Bang. Di WA-in ya. Gua hari lama-lama sebelum teleponan gitu. Iya dong. Di mana Bar? Udah makan. Iya. Kemarin gua mau ngingetin tuh. Ternyata kakek gua ini nih. Yoi. Dari kakek gua. Enggak, kalau yang kesini-sininya yang baru-barunya gua seneng ini sih, itu Irama Pantai Selatan. Oke. Okay. Ada Syarikat Idola Remaja. Oh, Sir. Sir dari Bandung sama The Panturas juga suka sih gua. Panturas. Apalagi lagu barunya tuh. Tafsir Mistik. Gila gak sih? Sumpah lo. Asli gua denger merinding gua sampai kemana-mana sih doi itu ya. Ada kuntilanak datang. Keren-keren dia sih. Terlalu bumbu gitu, ya. Iya. Kalau si ini masuknya sih si Mumford & Sons tuh lebih ke folk gitu dia. Yang mana tuh gua enggak tahu ya. Mumford & Sons. Ada tuh dia sama pakai gitar-gitar gitu doang sih. Kayaknya masuk sih, gua nanti cari tahu dulu deh. Iya, boleh. Kok Jason Ranti masuk enggak lu? Ah, Jason Ranti. Jason Ranti seneng gua. Masuk lah, agak mirip-mirip. Dia lebih blues gitu ya. Iya, dia lebih ke nge-blues sih. Kalau dia blues-blues gitu. Cuman ada pengalaman asik nih yang Jason Ranti gua. Boleh. Asik. Sombong dikit ya. Mau dijalanin sekarang apa nanti? Nanti aja kali ya. Oh gitu, boleh, boleh. Mau sekarang apa nanti? Mau break nggak nih? Panitia, breaknya kapan nih? Kita sekarang nungguin kita mas sekarang. Oh terus, gisi terus, gisi terus. Oh terus. Terus, terus. Ngomong terus. Bumper. Belum. Oh belum. Belum ya. Coba cerita sekarang aja kalau gitu. Jadi, waktu itu Jason Ranti belum terkenal banget sih. Iya. Belum banyak yang tahu lah ya. Gue nge-cover tuh lagu dia. Yang mana? Yang apa namanya judulnya Kafir. Kafir. Kafir sama satu lagi yang Berjalan Nanana. Bayang Munis. Bukan. Pasar Pardi itu bukan sih. Oh iya. Nah, gua enggak cover. Terus iya. Lagunya begini dan ini begitu. Nah, lagunya begini dan begitu. Nah, gua cover tuh. Panitia mantap. Belum banyak yang cover. Terus kebenaran gua
pas di Serang di apa sih acara rokolah gitu ya. Gua satu panggung sama dia. Oke. Gua nyamperin dia lah pengen minta foto dan dia bilang, "Wah, lu yang cover lagu gua kan. Ingat. Anjing lebih keren lu kata." Waduh kata gua, "Aduh, makasih, Bang." Kayak jadi gitu. Iya, asli. Oh, wah. Dia inget, sampai inget lah gua merasa terharu gitu. Gimana rasanya gua asli. Gitu. Digitu lo jejel. Iya. Sama idola lu diinget. Ih, makanya. Keren. Seneng banget sih. Mau ada cita-cita buat manggung lagi gimana deh? Oh, gimana? Ada kolaborasi gitu lu? Pengen ada harapan gak? Rencana? Guanya mau, dianya enggak kayaknya. Eh, belum. Tentu. Siapa tau emang mau. Kalau mau dia, ayolah gitu. Apalagi musiknya beda jauh ya. Blues country tuh kayak. Iya, kayaknya udah beda jauh sih. Ya. Diduetin seru nih kayaknya nih. Coba tolonglah ya. Tolong. Para netizen. Di viral. Coba netizen nih, screenshot. Sohibul Muting dong. Oh, Sohibul Muting. Karena kita punya dua fans. Oh gitu. Yang satu namanya netizen, yang satu Sohibul Muting. Nah, kalau perbedaannya netizen, kalau netizen ini dia yang sering mengomentari dan yang sering memberikan kritik tapi tidak memberikan solusi dan saran. Gitu. Iya. Yang jahat lah, yang jahat. Hanya mengkritik. Yang asik. Ya, kalau Sohibul Muting nih asik. Oh asik. Gitu. Selain itu dia punya kebiasaan. Kebiasaan apa tuh? Gini. Suka begini dia. Ya. Apa tuh kayak gitu tuh? Gedein volume. Oh iya. Ya, oh, takutnya gedein apa gitu. Gedein apa lagi ya begini kira-kira ya. Milik jangkrik. Oh benar. Milik jangkrik. Jadul banget sih jangkrik. Udah lama loh. Iya benar. Udah main jangkrik. Iya sih. Itu apalagi. Sohibul Muting tuh ya. Oh, Sohibul Muting. Nonton kita ya Sohibul Muting. Apa? Break, break. Apa? Break. Ditulis break. Udah ngasih begini yo, aja. Yo, langsung aja. Break, apa? Break, break. Ha? Break, break. Oh, ya udah break langsung kalau gitu. Yo, break. Bumper, bumper, bumper. Yang mana-mana. Yang mana-mana di Sohibul Muting. Sohibul Muting. Kami dari Mantra, marginal tradisi merajut kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Dipandu langsung oleh host si Tukang Gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
tembok tua. Kenangan indah bersama tertancap kuat di antara luka. Berkali jarak ditempuh, enggan datang namun tetap pergi. Kerap tangisi diri, hari-hari tak cepat kembali. Johnny Cobra is in the house, yo. Yoi. Keren. Prank baru dah. Boleh. Boleh, taruh dulu silakan. Siap. Ini taruh sini dulu aja ya. Timbaan sumur nih. Pompa Dragon tau gak sih yang jaman dulu? Dragon. Ya dengan naga juga deh. Merah gitu. Masuk tuh, Dragon masuk ya. Dragon emang masih ada lagi. Masih ada, lagian pokoknya masih mau kayak pompa air. Pompa itu Dragon udah jadi film sekarang. Dragon Trainer Dragon. Bener-bener. Bagus. Masih bersama Johnny Cobra. Yes. Sekarang kita mau ngomongin soal... Apa tuh? Lagu-lagunya ya. Yes. Kita masuk ke tema nih sekarang. Si Artsy. Saya tuh nung Merian. Gua waktu itu kenapa milih tema si Artsy? Karena di dalam lirik lagu Johnny Cobra itu ada kata-kata Artsy. Artsy, ya betul. Iya kan? Yoi. Tapi sebelum masuk sana, tadi lagu sendiri? Iya, lagu sendiri. Nah, itu ceritain dulu lagunya. Oh, itu sih lagu. Apa judulnya? Melo sih. Judulnya Masih. Masih. Sampai kapan ini kita masih? Judulnya masih ya. Masih itu. Itu lebih dayu-dayu itu ya, si masih itu. Ya. Iya sih, sebenarnya itu
lagu sebelum gua bikin Johnny Cobra sih. Okay. Mas belum. Lagu iseng-iseng berarti. Lagu bukan iseng-iseng sih, lebih ke gua baru putus tuh. Biasanya kan kalau kalau lagi putus, lagi jatuh cinta itu wah, jadi kreatif, kreatif ya, tuh produktif makin, gitu. Makanya gua bikin lagu itu. Tapi sampai sekarang lu masih sayang sama mantan lu itu? Udah enggak dong. Udah enggak. Udah kawin dia. Gua ditinggal kawin cuy. Macam-macam. Parah sih ngingetin. Macam-macam. Aduh, ya kita panggilkan langsung aja. Mantan dari Johnny Cobra. Sulistya Dewi. Sulistya Dewi kan namanya bukan. Ya? Oh, bukan. Siapa? Yang nyebut-nyebut sama orang salah, ya? Salah. 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 Gila. Enggak ada itu mantan Johnny Cobra enggak ada. Mantannya Ipung yang masuk. Jadi acara uyak-uyak. Yeah. Itu ya. Iya. Tapi mantan lu tahu lagu ini? Belum sih. Oh, belum. Oh, belum. Karena belum dirilis. Semoga tahu biar cerai ya enggak? Keterlaluan. Kenapa begitu doang? Keterlaluan. Ya, kalau bisa enggak apa-apa sih. Eh, jangan. Katanya udah sayang gimana. Semoga dia bahagia ya. Iya, iya. Semoga bahagia lah. Kami sudah menjalin iya, rumah tangga ya kan, membangun rumah tangga. Kita doakan yang terbaik aja. Betul. Sebenarnya mulutnya gipa. Tadi gua tuh pengen nanya, kenapa milih Cobra? Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak kuda lambut? Cengcorang. Sebenarnya sih apa ya? Gua ngasal sih. Oke. Okay. Sebenarnya cuman waktu itu tuh enggak sengaja gua diajakin main di salah satu acara di Rangkas. Oke. Okay. Cuman waktu gua benar-benar sendiri gitu, enggak sama beranda rumah. Cuman gua bingung namanya apa. Nama gitu panggungnya ya. Gue kan emang biasa dipanggil John, Johnny gitu, zaman dari zaman SMA. Cuman dulu gue Johnny Ibrahim gitu kan. Panggilannya. Iya. Cuma aduh Ibrahim amat ya gitu. Wah ya udahlah gue Cobra aja lah udah, nggak apa-apa. Kenapa Cobra? Nggak tahu, senang aja nggak dengernya gitu. Waktu itu terlintas aja gitu. Terlintas aja benar nggak Cobra? Nggak tahu kenapa. Oh iya. Gue kira gara-gara lu main layangan. Kok gitu? Oh benar. Benang Cobra. Oh gue sorry nggak pakai benang merek Cobra. Wih, apa nih? Ini apa yang silet tuh? Oh, itu lebih mantep sih asli. Iya benar. Siapa tahu dari situ kan? Ya siapa tahu ya. Ternyata bukan. Gua emang spontan aja ya. Spontan. Cuman kayaknya emang harus dibikin gimmick sih biar supaya kalau ditanya gini lebih asik enggak sih? Benar. Kalau gini doang spontan ini enggak seru banget. Benar. Nanti dibikin lah backstory-nya. Iya, dibikin backstory ya. Nanti dibuat nanti. Nanti kita yang bikin mau enggak? Ya boleh lah. Kita gampang. Nanti kalau lu udah sukses baru kita ngit lagi tuh. Anjir. Lu boleh bikin nama tuh. Kalau sukses. Wih. Hey. Yang dari sini nih udah pasti. Wih, gila. Enggak. Udah pasti. Pasti pulang. Pulang ke rumah. Dari sini pulang ya kan. Masih. Betul. Tenang aja. Yang nonton banyak nih panitia baru dicek ada berapa. Ada berapa hari ini? 2000, 3000, 4000. Itu sempat nyampe berapa nyentuh berapa? 3.241.000 bukan sih? Enggak ya? 3 miliar buset, Reza Arab juga gak nyampe tuh. Setengahnya inilah, setengahnya populasi dunia. Widi, setengahnya. Dunia anak. Ya, sekarang kita masuk ke tema nih si Atsi itu ya. Yoi. Berarti masuk sama lagunya juga tuh ya. Ada penggalan lirik dari lagu si Johnny Cobra tuh. Apakah siapa si juga? Lirik Johnny Cobra ini emang nyentil orang-orang si Atsi itu? Iya. Oh, benar. Judulnya apa sih? Oh Johnny. Nah, nih bingung nih. Gue nih bingung. Apa judulnya tuh? Oh Johnny, tapi buat nyindir orang-orang yang lu rasa tuh so artsy gitu kan ya. Kenapa Oh Johnny? Johnny kan nama lu sendiri gitu. Ya biar nyaru, biar orang-orang mikirnya oh itu buat dia padahal buat lo gitu. Oh, biar gitu. Paham. Jadi so menghina diri sendiri padahal itu buat orang lain. Ya, secara soft lah. Yoi. Emang apa? Backstory-nya di lagu Johnny Cobra, Oh Johnny ini. Sebenarnya Johnny Cobra sih sebenarnya enggak usah jauh-jauh dulu lah di lingkungan gua main nih. Gua ketemu sama orang-orang yang rasa dirinya, wah gua ngerti seni banget nih, gitu kan. Gua keren banget gitu, istilah gua artsy banget gitu, ngerti seni. Kayak apa tuh? Kayak gimana? Contohnya? Ya, contohnya simpelnya gini deh, dia banyak-banyak mau bikin acara, misalnya banyak bikin, apa, banyak ngusulin pendapat, konsep, keren-keren. Tapi pas bagian actionnya nggak ada gitu, cuman ngomong dia doang. Bener, banyak sih. Gitu, sama paling gayanya so keren gitu, apa sih, artsy banget sih, seniman banget. Gimana? Tapi kalau kita punya, artsy nggak nih kalau kita di berdua nih? Lu, playboy banget. Playboy kok? Lebih ke playboy sih. Gak paham sih daripada so artsy ya, mending playboy. Oh, mending playboy dah gue mah. Ketahuan banyak. Banyak. Gitu. Gitu lah ya. Gitu. Ke situ sih, lebih ke situ. Jadi emang lo nyindir orang-orang yang seakan-akan dia tuh tahu segalanya tentang dunia seni gitu ya. Padahal
nol gitu yeah. Maksudnya. Padahal dia anak hukum gitu. Ya enggak apa-apa juga dong hukum. Bisa anak hukum, bisa anak konda gitu. Utang kobra. Utang kobra. Emang udah pas nih. Udah pas kayaknya lu ngambil nama Johnny Cobra. Iya sih. Lari ke ular lagi sih. Ular. Emang doyan ular juga. Gua pernah miara ular sih. Tuh kan emang. Iya. Tapi sanca bukan kobra. Lari. Gua lari. Mau ular apapun lari. Oh lu takut sama ular? Takut. Gua takut. Paling takut. Ular tangga lari gak? Itu gua ngeliat adik gua. Gak ayam-ayam gitu. Enggak. Oh enggak. Untungnya enggak gitu. Gua pas denger Far kata gua. Minggu depan siapa? Tamunya Johnny Cobra. Saking takutnya gue, saking takutnya gue. Gue mukul orang ini, buat malah cuma ngeliat nama doang kan ya, nama. Gitu benar. Bumbu terlalu bumbu. Bumbu. Tapi si aksi ini kalau menurut lo sendiri itu apa sih? Orang-orang yang kayak gimana? Apa orang yang tadi aja? Kayak ya, yang tadi gue bilang tadi sih, kalau yang artis bener-bener artis mah ya lu nggak cuman gaya doang, tapi karya lu banyak gitu. Itu dia sebenarnya membedakan si artis dan artis beneran tuh di karyanya. Iya, ya sih, berarti kalau cuman gaya doang mah ya elah gitu. Ya elah. Cuman penampilan artis tapi lu karya nol gitu, nah, buat apa dia, gitu. Bener. Sama di ini biasanya orang yang lebih ngerti seni itu dia diem aja gitu. Nggak banyak cincong. Itu ngeri seni apa emang nggak bisa ngomong? Nggak. Maksudnya dia ngomong kalau ditanya gitu. Ya, ah, betul, ya kan? Nggak kayak, ah itu tuh nggak kayak gitu, itu benernya kayak gini, nggak kayak gitu. Benar-benar, itu ya. Banyak banget gua temen gua kayak gitu. Ya, kayak gitu ya? Temu kayak gitu. Contoh Alik Bata nggak ngomong gituin lagu doang. Banyak fansnya. Banyak orang luar negeri ya? Iya. 20, senar apa, tangannya 20. Iya, ngeri loh. Jago loh. Jago dia, jago. Ini kalau misalkan ada yang punya channel buat ngundang Alik Bata kesini, cobalah. Iya, terdiaduin sama Sahaho. Ngaji dong. Ini ngaji nih, Mas. Sahau yang juga bisa. Boleh dicek di YouTube. Udah. Jadi si apa si Ojone itu emang tentang itulah ya. Iya, ke situ sih. Ke situ lah ya. Emang berarti si lagu ini apa namanya? Merekam peristiwa yang sedang terjadi di sekitar lu gitu ya. Iya, di circle gua aja dulu gitu maksudnya. Tapi emang banyak juga sih kayak sekarang. Emang banyak. Tapi banyak yang ngerasa enggak? Maksudnya kesinggung sama lagu lu? Enggak apa-apa. Enggak ada yang selama ini enggak ada yang ngomong, "Eh, lu itu buat gua ya?" gitu apa gimana. Tapi adakah orang yang dengan itu lagu lu yang tadinya lu rasa nih orang nih soal seni nih. Dengan dia denger lagu lu tiba-tiba kayak, "Oh, kayaknya ini gua kali ya." Tiba-tiba dia agak berubah gitu. Ada enggak kayak gitu? Enggak tahu sih gua. Enggak tahu. Enggak ya. Merasakan gak mungkin. Merasakan. Ya lu ngelempar aja dulu ya. Lempar aja dulu. Gitu. Karena masih baru juga Black Single-nya ya. Belum lama juga. Kapan dirilisnya waktu itu? Lupa lagi gua. Waktu awal-awal Februari sih. Enggak deh, tanggal. Ih, lupa gua. Tahun ini. Februari. Tahun lalu. Tahun ini. Gila. Februari. Gua baru bikinnya banget. Juga Januari itu. Oh. Bikin lagunya Januari. Januari bikin, Februari rilis. Februari rekam. Januari rekam juga, rilis Februari. Keren. Karena emang gabut cuy, gak ngapa-ngapain gua. Iya juga sih. Tapi gabutnya bikin karya. Gabutnya bikin karya. Ya, keren, produktif. Ini baru artsy. Yo, ini baru artsy. Kalau yang so artsy gimana? Kalau yang so artsy tuh. Gimana coba? Gimana coba ya? Iya, dia bikin. Terus? Lagu. Tapi? Harus lucu ya? Bong-bong. Apaan sih? Bong-bongan. Tak-tak desir sih. Tak-tak desir. Bingung gua jadi tembak dong. Kok gini sih? Oh gitu ya? Si Artsy tuh ya. Ini sebenarnya si Artsy ini ada dua arti gitu. Oh. Bisa orang yang langsung gitu kalau ih si Artsy itu ih Artsy mana gitu. Bisa juga kayak bener-bener orang yang enggak ngerti art gitu dibilangnya si Artsy nih. Oh. Gitu loh. Kayak anak-anak Gofar kan gitu kan? Oh iya iya iya. Kebalikannya gitu loh. Ya kayak si Kasep padahal enggak kayak gitu ya kan, ada dua tuh sebenarnya. Misalkan enggak kenal, ih si kenal banget tuh gitu ya. Itu kan bahasa gaul sekarang ya? Iya. Ini dari rame, dulu sih sebenarnya. Iya, dari dulu udah rame. Cuma mungkin karena ada Gofar kali ya, jadi rame lagi mungkin ya. Oh iya. Sebenarnya dari dulu sih tuh. Gofar tuh emang bawa tren mulu tuh ya, doi. Tahu. Tapi sih dia aduh. Kapan gua jadi gitu? Tapi gua enggak lanjut aja secepatnya. Apa yang ingin lu jadi Gofar? Kenapa? Sering kah? Sering. Sering apa ya nih? Tangannya kenapa nyumput nih? Kenapa nyumput tangannya?
ketutupan dong. Biar sensor. Udah. Pengen sering begini kah? Oh, iya gitu. Mampus gak tawan kan gue lagi ngapain tadi. Apa coba? Ini nih, gitu tadi. Ah, iya. Kelihatan pengen sering gini kah iya. Gitu. Gue ganti pacar. Iya, maksudnya. Itu maksudnya. Yeah. Ini si lagu Oh Johnny sendiri. Hmm. Gue denger tuh kayak ada unsur harmonika. Iya. Yeah. Kayak kan kayak banyak gitu. Selain harmonika ada apa lagi yang di dalam ada unsur yang gue nggak mungkin nggak gue gitu ya. Harmonika doang sih paling sama alat-alat musik yang biasa sih. Itu dibantu sama orang apa lu sendiri yang main harmonika? Kebetulan gue dibantuin sama pemain harmonika yang keren sih. Oh, okay. Dia tuh yang isi tahu nggak sih lagu film Cowboy Kampus? Iya. Iya tahu. Dia ngisi-ngisi lagu itu harmonika di lagu-lagu soundtrack itu. Sih? Iya. Serius lu? Serius. Siapa namanya sebutin aja nih orang keren. Reza Herdian. Reza Herdian. Keren ya. Orang-orang rakas juga deh. Dia orang Serang. Orang Serang. Cuman dia ngajar di Cibaliung dan kuliah lama di Bandung. Oh, di mana dia di Bandung? Di USB? Bukan, di UPI. Unpad. Dia guru olahraga, cuy, malah. Oh. Ini ya. Guru olahraga. Dia olahraga jurusan olahraga di sana. Di Unpad nih. Iya, ngambil olahraga kalau enggak salah. Oh. Cuman emang dia sering gabung sama komunitas harmonika di Bandung. Biasa di Ruang Putih itu kalau enggak salah. Ah, iya. Sama Hari Pocang. Hari Pocang. Sarah. Nah, Sarah Saputri ya? Iya, benar. Iya. Alhamdulillah. Kebetulan gua kenal sama doi, akhirnya minta bantuan dia mau gitu. Wah, emang keren. Thank you Reza. Semakin chill ya. Semakin apa ya? Kerasa gitu unsur country-nya tuh semakin kerasa ya. Betul. Ditambah harmonika itu ya. Benar. Keren sih. Lu enggak salah milih orang berarti ya. Iya. Alhamdulillah sih gua kenal sama dia gitu. Coba kalau di milihnya si Arkan ini. Iya, gua mah Pianika. ngomong-ngomong tapi gua inget teman gua, mirip teman gua loh. Siapa? Ada si orang Serang juga, dia kerja di perusahaan rokok. Dia juga nih. Jangan-jangan ini. Gua janjian gua. Enggak beda lah. Enggak dia kembar. Wildan. Ah. Kakak lu ya jangan-jangan. Hai, si Wildan. Hah? Si Wildan. Iya. Saudaraan enggak sih lu? Kok jadi ngobrol ini? Kayak lagi ngobrol di depan rumah ya kita ya. Kirain beneran kenal. Kayak lagi ngobrol di beneran. Yo. Biar santai sih. Nanti lagi bisa kali Brenda Roma datang ya? Boleh. Boleh dong. Boleh. Bisa. Bisa boleh, dong. Boleh. Enggak tahu deh yang lainnya mah. Yo. Bisa aja aja deh enggak apa-apa. Ayo udah break lagi Jakang Ipul. Oh iya asik ngobrol tiba-tiba di-cut gitu. Nanti ya udah nanti di segmen 3 kita lebih bicara lebih dalam lagi ya. Betul. Ngobrol lebih dalam lagi. Benar. Soal lagu-lagunya dari Johnny Cobra. Yoi. Tentang single-singlenya. Dan lo penasaran kan lagu Oh Johnny itu seperti apa? Kayaknya di akhir aja kali ya. Iya, nanti di akhir. Daripada ini penasaran. Dah. Pasti bakal joget minimal jempol tangan, jempol kaki lah. Iya. Ya kan? Ah, gak jadi ah. Kenapa? Takut gak lucu, males ya. Males. Udah, jangan jadi, kemana-mana tetap di Muting Musik Everything. Bamber. Oi, kami dari Mantra, marginal tradisi merajut kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co. Dipandu langsung oleh host si Tukang Gombal. Pakai baju warna kuning.
hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Kita tadi mau gue dimana padahal di sini. Apa lo nungguin? Apa lo? Ngintin tadi aku. Biar kayak acara-acara yang lain heboh. Acara dahsyat. Acara apa sih? Banyak. YouTube gitu kan pada heboh. Iya, kan jangan ngikutin yang YouTube-YouTube yang lain lah. Oh iya, udah. Harus ada pembeda, harus ada diferensiasi, Bro. Keren bahasa. Ih, diferensiasi kan? Iya benar. Berarti perbedaan, pembeda. Akademis banget ya. Parah akademis banget. Ih, malu sih jadi ini. Udahlah saya diam aja lah. Jadilah diam aja, saya mau ngomong diam aja lah. Malu, sayanya malu. Dan kita masih barengan Johnny Cobra. Yes. Yang mana baru aja rilis single Oh Johnny. Oh Johnny. Bisa didengerin di platform digital kesayangan kalian semua. Betul. Masing-masing ya. Yes. Mau di yang Bapak J, Pom S, Bapak Y. Bapak Y. Ada, Y juga. Terus. Yahya. apa itu ya? Oh iya gitu. Ya, gitulah. Gitulah. Iya, iya. Gua ini sih pengen tahu lagi soal si lagu Oh Johnny ya. Yuk. Tadi kan kayaknya masih di permukaan aja tuh. Kalau Oh Johnny tuh emang tentang si orang-orang yang artsy, nyindir-nyindir kayak gitu, tapi ada penggalan-penggalan, tapi gua lupa sih liriknya apa. Ayo apa? Coba. Ada di refnya tuh. Oke okay, gitu loh. Apa? Lupa, tapi gua nih. Boleh dinyanyiin. Sandiay, biar yang nontonnya pada penasaran. Nah, mungkin gini pertanyaannya, selain si Artsy itu yang coba di lu sentil. Disentil di dalam lagu itu tuh. Oh iya, jadi ada juga sih yang kebanyakan ya sekarang maksudnya orang anak muda nih terutama yang dia tuh ateis tapi bangga gitu. Ah, itu nih apa? Yang apa? Ateis tapi bangga, satanis takut setan. Enggak percaya Tuhan tapi kok lu takut setan gitu. Oh iya itu ya. Ateis tapi takut setan. Ateis mah ateis aja enggak usah percaya yang lain juga. Alah, tapi enggak apa-apa sih itu mah kan bebas. Ah, iya. Itu malah sholat aja lu bilang. Dan terus sekarang gini, yang kayak gitu tuh kayak ngajak-ngajak orang. Iya. Nah, itu yang lebih parahnya gini, kalau lu ateis aja dan lu enggak ngajak-ngajak ya enggak apa-apa kan? Silakan gitu. Dia ngajak gitu terus ngerasa paling benar juga kan benar. Iya. Ya kalau ateis saya sendiri-sendiri aja gitu. Betul. Dalam hal aja. Apapun yang namanya ngerasa paling benar tuh udah paling benar. Udah benar. Ngerasa paling benar tuh udah enggak paling benar. Iya enggak? Bus. Iya keren enggak tuh? Keren hari ini Gifar enggak lucu tapi bijak lagi. Mario Teluh.
Kalau ini bukan lebih kan ini bukan ateis ya kayak gini ya. Lebih ke apa? Apa tuh? Aduh, kalau yang ah tuh kan males gua ngomong aja. Nyembah jemuran. Black magic, black magic. Black magic. Enggak bahasanya apa ya kalau dulu tuh ya namanya? Kronik. Bahasa ininya lah. Apa nih gua tunggu nih terus. Coba sama sama udahlah. Gitu ya. Sama paling paling gua masukin ini sih kan banyak orang-orang yang sekarang yang so apa ya yang so aktivis gitu. Oh, dia memperjuangkan apa ya hak-hak orang lain segala macam lah tapi ya cuman ngomong doang actionnya nggak ada gitu. Oh, cuman di sosial media di sosmed, buat konten doang gitu. Gua banget itu. SJW itu ya SJW nggak sih sebutannya? SJW itu apa sih? Social Justice Social Warrior. Justice Warrior. Ah, ya, itu, gitu. Jadi dia kayak peduli akan sesuatu tapi sebenarnya actionnya nggak ada. Nggak ada. Itu sih. Cuman keluar-keluar aja. Cuman di sosial media doang tapi action nyatanya nggak ada gitu. Ya cuman ngingetin lah. Siapa tahu kan dengan lagu ini lu jadi akhirnya action juga. Ah bener. Bukan malah jadi bikin kayak udah lu berhenti aja gitu. Nggak gitu ya sebenarnya lagu ini ya. Lebih ke ngingetin ya actionnya juga dong. Nah gitu. Itu maksud gua gitu sih. Tapi bisa aja ada kemungkinan gini ya. Ah, betul. Mereka yang berkorban di sosial media. Dan tidak ikut aksi karena ngelihat kondisi saat ini tuh mereka jadi takut. Oke. Apa-apa dikit-dikit bentar lagi dikit-dikit dilaporin. Dikit-dikit dilaporin. UITE tuh ya. Wah, ngeri banget gila. Benar bisa ngomong di sini takut juga nih ya. Ini juga ngeri nih. Lu ngingetin sih jadi takut gua ngomong. Lu enggak tahu dari tadi di sini gua ada ini lampu merah. Tuh, ada laser merah enggak takut? Enggak lihat lu. Ada laser merah. Enggak ada. Tukang bakso canggih depan. Ah! Bawa HT. Iya. Gua juga ada HT nih, Mang. Oh iya. Itu panitianya pada pakai HT. Oh, dia pada HT. Intel ya? Jadi, Intel ya? Intel ya? Pung lu Intel lah. Indomie telur kan? Ya? Masuk tuh Indomie. Indomie. Iya lagi. Enggak apa-apa. Masuk. Gak apa-apa ya. Selera Indonesia. Iya, iya betul. Cinta Indonesia. Lagian juga udah besar banget ya. Iyalah. Iyalah. Oh, siapa sih yang enggak tahu Indosqui? Iya, betul. Kecuali mie sed-sed. Oh iya. Atau mie sak-sak. Ya yang seribuan dulu sak-sak. Atau mie sar-sar-sar. Mie sar-sar. Sar-sar. Iya. Sama tahu kan? Tahu dah lah ya, kok kenapa jadi ngomongin mie nih? Tahu lu sih. Itu ya apa tadi? Orang-orang yang sok seni. Seni. Terus juga orang-orang si tidak percaya Tuhan tapi takut setan. Yes. Dan merasa dirinya paling benar. Iya, betul. Terus juga sama apa? So aktivis. Ya, so aktivis. Itu ya. Apa lagi ada lagi gak? Di dalam lagu itu? Udah sih gitu. Itu ya, itu ya. Nah, iya. Karena gue kan belum dengar lagu lu nih. Iya. Parah. Jujur aja gak apa-apa. Parah. Di parah lu nanya-nanya belum denger lagunya. Tapi setelah ini dengerin ya? Iya kan mau denger gue, makanya gue penasaran. Tadi gue penasaran. Nah, apa-apa? Di dalam lagu itu kan tadi kan ada yang tadi dulu sempat singgung yang aktivis ini ya. Aktivis itu kan banyak ya, ada aktivis lingkungan, ada aktivis sosial, aktivis apa? Yang lebih lo sentil aktivis apa itu? Apa secara keseluruhan? Yang di sekitar gue aja nih ya. Orang-orang yang di sekitar gue ya aktivis sosial sih gitu. Oke. Okay. Aktivis sosial. Sosial banyak sosial. Kayak yang sekitar gue aja sih itu mah. Oh ya karena memang lingkungannya mungkin masih anak-anak muda ya. Anak-anak muda iya, banyak. Biasanya kan anak-anak muda tuh aktif banget tuh tentang kepedulian sosial. Ya, yes. Betul. Ya kan. Tapi ada juga yang kayak itu tadi yang cuman ngomong ya gitu. Ya. Keluar-keluar di sosial media, so aktivis, ujung-ujungnya main TikTok juga ya. Ya, sih. Ujung-ujungnya doi kolaborasi juga tuh sama. Ya benar itu kejadian banget. Iya kan? Aduh, ya kan? Tapi takut ya? Jangan lah ya, udah nyerempet ke politiki nih. Jadi politik listnya bahaya nih kalau udah ada politik-politik, jangan lah ya. Kita yang aneh aja ngomongin musik aja. Tapi ini emang ada kaitannya sama politik? Ada. Ini mancing-mancing aja. Jangan, udah. Hah? Udah. Apa? Emang ada kaitannya? Ada, tapi dibilang ada, tapi udah gak usah ceritain. Bukan politik sih, jadi orang yang sedang di politik. Sedang di situ lah gitu. Oh bahannya udah lah, Johnny Cobra, Johnny udah cukup. Lu gak usah kemana sih, gila gue sembor. Banyak tau. Ya banyak memang. Giring Niji. Sahabat aku kan. Dengan-denganku. Piala aku. Udah bagus-bagus jadi musisi. Malah terjun ke dunia poli. Makin bagus jadi musisi. Sama satu lagi tuh. Apa? Ngeselin. Aldi Taher.
Ini sesama dia. I love you. Ada ya so much. Tutup lagi musik itu udah enggak parah sih. Jelas. Enggak jelas. Mungkin ada niat kolaborasi sama Aldi tuh ya. Boleh lah kalau ada kesempatan lah. Kayaknya dia tuh bisa segala macam, bro. Dia multitasking banget orangnya. Gak kebayang. Multi language dia. Kayak enggak jelas arah jalannya tuh malah jadi ngomongin artis. Jadi akun jadi gosip. Udah lah, ya? Tahu juga lo mau gosip. Kita balik lagi. Kembali lagi si Oh Jun. Oh Jun. Selain lagu Oh Jun ini ada lagi nggak? Apa udah ada tabungan kah? Apa? Iya. Ada satu lagu sih. Ini pas banget sih. Pas kemarin baru beres. Oh, baru beres. Cuman kayaknya belum pede gue bawainnya nanti aja lah. Oh iya. Kalau ini nyentil siapa nih? Enggak. Kalau ini lebih ke gue mau ketemuan nggak jadi gara-gara corona nih. Ya. Pejuang LDR. Enggak. Iya sih disebut LDR tapi belum jadian. Oke. Dari mana jaraknya? Kalimantan cuy. Tapi dia sempat kerja di Jakarta kemarin. Katanya pengen samperin ke Jakarta. Cuman gara-gara COVID dia nggak takut, dia nggak mau. Oh dia bilang? Apa gara-gara COVID dia emang nggak mau ketemu gue aja gitu ya? Enggak, karena COVID. Mungkin dia COVID. Parno. Jakarta soalnya parah. Jakarta parah kan? Soalnya kemarin-kemarin sih pas rame-rame COVID sih. Iya. Karena dia juga kerja kan di Jakarta ya? Takutnya kalau misalnya kena COVID kan... Dia perawat juga kan? Oh, pantas. Wajar. Parnonya lebih besar iya. Karena dia... tahu lah di garda terdepan lah istilahnya kan. Eh kamu temannya kapan? Ya. Oh, mampus lo. Kalau nonton siapa nama tetehnya siapa? Oh, siapa nama tetehnya? Ya. Sukmawati. Si Anu Indriani. Sebut saja dia Mawar ya. Mawar hitam. Mawar Melati, Rose. Semuanya indah. Tepung itu ya, Rus. Iya ya. Aduh, iklan lagi tepung nih di sini ya. Semuanya merek tepung Rus enggak gila. Rose brand. Boleh nyebut. Rose brand masuk ya. Di sini ya. Aduh, gua cuma Rose doang. Maaf Pak Bos, maaf. Sumpah ini kayaknya minggu depan kita harus di SP3 ini. Iya. Mohon maaf ya buat Aran sama Givan ya, acara musik everything ini kita take down aja. Meeting terakhir. Bersama Johnny Cobra. Sanjut sudah ada lagi. Oke, tadi lagu yang selainnya Jenny, apa judulnya belum ada? Ada, judulnya Pertemuan sih kayaknya. Pertemuan judulnya. Nah, itu ininya si aransemennya kayak si Oh Jonny apa kayak yang lagu putus cinta tadi? Agak mirip ke si Jonny sih. Lagi mirip ke si Jonny. Happy-happy gitu, nada-nada ceria gitu. Iya sih, keren. Cuman kayaknya belum matang banget sih. Belum direcord, belum. Baru jadi kemarin-kemarin sih, baru beres kemarin-kemarin. Baru full satu lagu tuh baru. Iya. Gue penasaran lo bikin lagu gimana aja tadi? Ah, iya, dapat inspirasi gimana ya? Gue proses kreatifnya mulai gitu. Gimana? Nah, gue kalau emang bikin lagu kalau direncanain tuh susah banget cuy. Jadi smoothnya? Jadi sedapatnya gue mood lagi ngerasain ini nih. Kalau nggak kayak gitu paling gue abis nonton film. Nonton film. Kayak di beranda rumah contohnya misalkan gue abis nonton film ada dari Ghibli Studio tuh. Pom Poko dia nyeritain tentang rakun gitu kan. Setelah nonton itu kok gue dapat inspirasi bikin lagu. Gitu. Kalau si Oh Jonny? Ya itu tadi, gue merasa di circle gue tuh orang-orangnya banyak yang gini amat. Oh, berarti gak cuma karena film aja berarti ya? Kalau Oh Jonny juga, Oh Jonny termasuk yang bukan dari film ya? Bukan. Dari realitas sosial lah ya? Iya, betul. Ih, keren, realitas sosial. Keren bahasanya. Kan udah rilis lagu nih. Selain Oh Jonny, tadi ada yang lagu rencananya perpisahan itu ya? Pertemuan, perpisahan. Emang SMA kelas 3. Iya, lupa. Ada lagi gak? Bisa sekalian lu... kasih tahu Bulu Muting ya ke depannya mungkin ada proyek selanjutnya mau bikin album apa? Atau EP kan kalau album kayaknya belum ya. Jalanin yang seadanya dulu aja kayaknya tapi single sih kayaknya bakal keluar lagi si pertemuan itu pertemuan kayaknya bakal diselesain cepet-cepet ditunggu aja ya langsung si Bulu Muting lu dengerin dari si Ijo spot EP apa udah mulai kayak OVJ ya udah mulai ngaco nih males udah. Boleh ada yang mau disampaikan lagi terakhir statement closing buat musisi-musisi atau mungkin buat para penikmat Johnny Cobra dimanapun mau ini aja lah mau promo aja boleh itu maksudnya promo tadi buat teman-teman yang mau dengerin nih. Lagu Johnny Cobra bisa didengerin di platform digital kesukaan kalian kalau enggak follow IG-nya dong biar supaya tambah banyak apa tuh di Johnny Cobra. Johnny Cobra. Ini pakai D ya. Pakai D.
Gede dong. DJONICOBRA. Cobra Joni. Cobra. Enggak kok Sidi. Hoi, 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 hoi. Cobra itu ular, Cok. Yo 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 yo. Cyber. Otak cyber ini Cobra. YouTube-nya ada? YouTube-nya ada Joni Cobra. Joni Cobra. Joni Cobra juga. Oke, Twitter mungkin. Twitter mah janganlah, saya suka. Oh, curhat soalnya situ ya. Suka mellow di Twitter. TikTok, TikTok. TikTok enggak ada. Enggak ada. Facebook, Facebook. Facebook ada cuman udah jarang. Udah jarang ya? Pokoknya cuman buat ini jual beli doang. Cari nyari yang jual-jual apa gitu. Oh. Kayak mau ngomong apa tadi lupa. Iya, berarti yang lagi di apa yang aktifnya cuma itu ya, YouTube, ya, Instagram, Instagram, YouTube, Instagram aja. YouTube, Instagram dua. Oke, itulah saya belum muting. Jangan lupa dengerin ya. Asik, ya, sumpah. Follow Instagramnya biar kamu tahu updatean terbaru dari Joni Cobra. Ya. Dan jangan lupa dengerin juga lagunya sekali lagi di platform digital streaming favorit kamu ya. Dimanapun itu. Oke, kan. Support. Jangan yang ilegal dong streamingnya. Jangan. Beli dong. Ih, masa yang APK mod, APK mod lu mal-malin gua aja lu. Eh, hey, lu pake ya? Gua juga enggak. Gua juga pake tau. Gimana sih? Musisi lu mana? Gimana sih lu pake? Musisi lu mana? Ya gimana sih? Gua padahal ingin mendukung lu. Ya udah, boleh sekarang gua hapus. Ya, oh, boleh sekarang APK-nya lu hapus pake yang asli ya. Iya. Ya. Oh, oke. Kita sekalian mau closing perform juga nih terakhir ya. Oh iya, jangan lupa juga nih subscribe channelnya Sultan, Sultan iya, TV. Sultan TV. Ya, kan? Ya, subscribe ininya. YouTube. YouTube. Mm-hmm. Follow Instagramnya. Ha-ha. Follow Twitternya. Terus. Follow Facebooknya. Betul. Follow bosnya. Kau pribadi aja. Ini yang mau ngiklan bisa. Bisa follow Instagram boleh, si boleh. Bos. Kenapa, ya, ini Sultan TV yang punya Raffi Ahmad dengan Bukan Sultan tuh. Sultan. Enggak ya, bukan yang ngiklan. Bukan. Bukan. Oke deh, Soibul Muting. Soibul Muting. Tapi mau ngomong smartisan ya kamu ya. Ya. Soibul Muting. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Yes. Nih, mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata ya. Yoi. Tadi ya. Terima kasih juga sekali lagi buat Joni Cobra. Sukses selalu ya. Buat karirnya. Amin. Dan udah kayaknya kita pamit aja. Udah. Pamit langsung. Kalian perform nih. Perform nih. Siap-siap dulu ntar. Siap-siap dulu. Kita. Nah, langsung. Nih, popat dragon nih dulu nih. Dipompa dulu dong. Aduh. Ambil wudu aja pakai gitar. Gimana siap? Gue udah lepas tar dulu. Wah, lepas. Santai dulu. Ya, saya belum penting aja yang kemana-mana. Kita ngobrol dulu aja mendingan ya. Oh, Joni udah pasti oke. Okay. Ya. Lu belum denger ya? Joni, Bung di grup WhatsApp denger langsung ngirim emot apa, Bung? Gue mantap. Gue lempar semuanya di grup WhatsApp tuh. Sip. Grup muting tuh ya. Sip, berangkat. Sip, oke. Saya belum muting tanpa berlama-lama. Langsung saja ini dia penampilan dari Joni Cobra. Gayanya so artsy, eksperimental, so jual mahal. Padahal terlahir final. Kesana kemari, gaya paling trendy. Bajak family tanpa perlu kualifikasi. Tam, tam, tadada. Tadada, 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 tadada. Anjuran hidup penuh keselamatan. Setan teman yang penting perut kenyang. Alkohol tegak gagah dalam genggaman. Dia pastikan menjadi penakluk zaman. Joni terus berlari. Joni lihat kanan dan kiri. Tak percaya Tuhan, tapi kau takut setan.
surga neraka hanya dalam hayalan. Oh Johnny Cobra, kau sedang krisis iman. Johnny, Johnny terus berlari. Johnny, Johnny penuh percaya diri. Johnny, Johnny lantang serukan aksi. Esok atau lusa kau ditangkap polisi. Johnny, Johnny terus berlari. Johnny, Johnny, Johnny penuh percaya diri. Johnny, Johnny sudah tak takut mati. Lebih baik kita bernyanyi. Johnny takkan suka ikut menari. Oh Johnny, oh Johnny, Johnny, oh Johnny. Udah nih.